pemerintah kota itu baik provinsi baik kota itu sudah ada PP-nya. PP-nya sudah ada rumusnya. Rumus ini sudah ditentukan. Jadi kami pasti akan masukkan nilai-nilai saja dalam rumus itu. Ya, sehingga tadi sampaikan dulu Pak, kalau berubah, semoga kalau mau berubah, mau tetap, mau apa, yang penting kekurangan inilah yang harus kita wujudkan. Karena tadi saya sampaikan, saya tidak bisa kok bicara nanti tak usulkan segini, tapi ujung-ujungnya turunnya tetap. Nah, kalau turunnya tetap kan berarti kita harus antisipasi apa yang untuk menutup kekurangan agar mereka bisa hidup di Surabaya. Sudah dilakukan survei, sudah dilakukan penghitungan, tinggal nanti menyelaraskan dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Apakah yang dipakai Badan Pusat Statistik tingkat kota ataupun pemerintah pusat? Dari hasil survei sendiri ada kenaikan berapa persen Mas? Saat ini belum dihitung ya, masih ada 2 tahap, kurang 1 tahap lagi.